Cindo, siapa ini? Yang main baik. Yo, yang mesak nih Bang. Oh, aneh. Baik. Ini namanya apa? Kan karena urusan PSBB di sini masih terkait zona merah. Jadinya kita tidak diizinkan oleh aparat. Zona merah. Sementara masyarakatnya ingin di sini. Walaupun kami dipertahankan, kami bisa selamat, tapi masyarakat di sini jadi ancaman. Nah, ini yang kan kali ada ini wah enggak barang masalah lagu masyarakatnya ini bermasalah kan nelpon polisinya kalau memang enggak bisa masyarakat sana mengeluarkan biar kami yang turun tangan kan berarti satu pokan dua kopi kan rembes sih tidak tanda berah-berah marah-marah beli manusia nyariin masalah BP. Hah? Masalah BP enggak mungkin sesuai kekeluargaan wah terlawan banyak sama tuan masin tapi lebih kita masih lewat main seberapa mangan yang dah kan semai wajah wah aku sesuai men persiapan aja aturan aja wajari pengeras meni-meni kita kan terima anu terima beres urusannya izin ini tidak tahu mau tahu kan lagu tetap sih keluargaan mana yang terbaik dia juga ngerti lah terus yang dulu ada nanti kewa baru di menit kewa jadi gimana pak ayo sudah virus corona. SPB yang kedua. SPB yang kedua. Lanjut betonara boyar kada kode terus turun. Coba pergi ke Bali. Boyar ke Bali. Salam live di dari. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment and subscribe. Makan di sana sekarang terus kita email support channel. Woi, woi kira kena batal, woi ya dia batal. Hai pada muka-muka lah. Gimana Bang Sandi? Wow. Ya. Terkaitan masih belum ada izin di sini masih normal ya. Aku ke telepon baru Alsasia namanya. Ini sudah di lokasi ya Mas Sandi? Sebenarnya kita sudah di lokasi. Baru OP aku. OP rupok arah sakit di Dubai. Ya, mari nemenin aja. Kita disuruh balik lagi ini. Padahal sudah di lokasi. Beli burung, burung dan nyorong. Burung tembok buit ya? Burung sorong nyorong sak. Ada apa? Ada. Amak kemeter. Terima kasih.
Bekasi. Kita kembali tanya-tanya. Tahu di mana itu mai pengiringnya dia nunggu dari kita dari kader dia hanya nunggu keputusan dari yang mereka di sini berarti kalau tidak diizinkan di sini berarti nanti gagal yang mana yang gagal tangan boy tangan boy kita ikuti ini kawan. Bang. Jadi pemirsa kita ikuti kelanjutannya. Kita ikuti cerita. Aku, pacuan aku. Dendek jangan nyuting menu aku. Dendek. Halo. Siapa namanya? Saling foto, Mai. Saling foto. Maya. Saling foto. Ini fotografer cewek ya. Maya. Oh, bah ketinggalan. Maya Instagram Maya. Bang Elong, masuk Bang Elong. Mari. Enggak marah isi sabar jangan sampai sida merasa dirugikan yang pun merasa dirugikan untang desa datang itu Allah jadi pikiran bagus sabar seolah-olah saya dimintai harus pertanggungjawaban permasalahan nah ya salah pikiran memang benar. Sabino kan termasuk zona merah di sini. Yang di sini Pak Jidin itu yang kena di tinggi. Namun tidak mau berembin tantang saat ngiring makin dan pengantin mau berangkat untuk mandi. Tak ingin non pokok lah. Berembin tantang. Coba sila terdengar dulu berembin pengeramos. Menurut Cide seperti apa? Ada tiang ya kan misalnya ongkosnya sekian karena tidak maksimal ya, ya, kan? Ya. Tidak maksimal main karena yang pertang ongkos mah cerita terus terang nah berembin tandan ini juga termasuk usaha yang sudah keluar ini juga kan beban dari kecil berembin tak kurangi dari itu ya. Tidak sudah merasa dirugikan, terus saya diuntungkan, tidak diuntungkan, saya dirugikan. Nah, jadi biar enggak seperti itu, biar kita sama-sama enak. Di era demental mana semel teh ada kompromi. Nah, iya. Tapi lo nih kita komunikasi kita panjang. Umpan tak kita, saya juga kan ajang selanjutnya saya sudah kedua, ajang selanjutnya. Tapi kita sudah. Hampir 6 tahunan. Hakem. Ini
pengendengan sekedar menuntut tuh berangkat tuh lagi pengantin coba berangkat Pak Kadus ini tiang gede PDP ini berangkat tuh cuma dendek-dendek dan nabuh cuma timak dendek nabuh sekedar kita iya doang itu terus iya sugun iya ziarah si Dugle dendek nabuh dendek dan nabuh kan dia maaf adik-adik saya pada sekolah enak nih mandi tahu ini syarat buat nanu bang nyawut lah intinya kita tunggu sampai acara selesai ini wah nanu ada perangkat harus mas resi timbang terima ongkosnya pe Pak Kadu selalu di unit mas sabit timbang terima apa pe adi cangin nama jok pancur masih nah iya mah ambil tanggal itu ada saling agak secara cepat ini jangan minta gelis ngaruh bayan endah ini nama terduit ngaruh kuripan ini semuanya proses. Aku itu kan mewakili keluarga dendek sampai sendek dah suruh nabung ni buat salah angan lupa rendah dendek teman dah tengah nabung. Ini sih keadaan. Paham itu masih. Ngerti masih. Daripada ni itu ya jari mudarat bentar ni penggawe kan. Kemelek itu ya begini dendek telah nabung. Kita ada hari ini ya. Ya tujuan ada sampai hibur doang. Gawe sampai empoh dan juga datang pancor ada desa. Senang kan ada setengah pagi ni pinggawi kan mungkin berangkat pekan tu kan keadaan ni kan kita pengizinkan buat ini ada nak peraturan desa be ada dengan Pak Kades baru mau informasi nih ya berendek sebara elek wibian atau elek onek lemah iya seandainya mungkin seandainya sebelum kita kami jalan esel dari sana lebih enak jadi mungkin iya, job yang sudah masuk bisa kita isi lalu kan baru kan ya kan terus kita sudah di sini kan wah datang wah nabun nggak ada tidak ada apa-apa nggak ada jadi khawatir bantah petugas timbang kan pelingi jalan terus masalah sih adik tiang lah soalnya dia disebut panggil nah kemudian dia yang protes sebut sama yang mendengar Andi maksud kita adik saya mau lah atas iya kita tidak pilih gua tidak pun jangan ngambil keputusan sebelum ada keputusan dari bos juga kan. Iya lah kesepakatan kami dalam grup membawa sedikit setengah tuh kita. Iya, aneh memang. Iya, aneh. Cepat di rumah rumah. Mungkin saudara nanti masuk anu nih ngadu jari. Memang bukan tempat hanya itu kita aja. Terus terang aja. Tiga kita udah sangat minim. Nah, yang miskin dari mewakili keluarga, terima kasih dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya terutama sekali yang sebagai kepala lingkungan kita. Anak yang jauh sebelumnya waktu bank masuk kami ini pun aku pernah ke idang anak-anak nak enggak nak tolong ini jangan sebab sebuah tujuan yang tak tahu itu segelah keberanian kita mudah-mudahan kita bisa membantu sekalipun tidak maksimal tapi ini sudah maksimal mudah-mudahan hajat sidet pada penyampaian hajat keluarga dete mudah-mudahan dicatat sebagai anak kita bersama-sama. Mudah-mudahan ke depan juga perlu sukses dan mudah-mudahan segala aktivitas perlu sukses dan mudah-mudahan menjadi budaya yang terkenal dan juga mudah-mudahan dan lagi sekali menyampaikan dan kami mohon sekedar datang pengantin ziarah mengubah pengantin pulang. Tapi satu sudah berangkat dari selagi itu kami sudah berangkat. Kami tunggu. Iya. 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 Iya